langsung yang sudah punya tiket kita langsung aja ke bawah ya, untuk mengurangi penumpukannya bisa langsung ke bawah, silakan. Halo sahabatku semuanya, selamat datang di Ritaku Cosplay Festival 2022 di Bandung, my friend. Makasih banyak yang udah sempat mampir dan jangan skip videonya. Tentu saja jangan sampai kalian lupa juga untuk like dan subscribe-nya channel gua ya, bro. Nah, di kesempatan kali ini gua kebenaran lagi jalan-jalan ke Bandung sekalian ketemu teman-teman dan sahabat streamer gua yang selalu mangkal di setiap main game bareng-bareng. Kali ini teman kita yang sering mainin cosplay lagi adain acara. Jadi kebenaran ada waktu gua sempetin mampir. Semoga acaranya benar-benar bagus ya dan memang cukup ramai juga hari ini. Dan kalian jangan skip videonya, semoga kalian menikmati. Nanti gua akan bagikan share apa aja event yang ada di dalam acara ini, bro. Oke, thank you so much. Semoga kalian menikmati. Enjoy. Ini karakter apa, kakak? Ini mouse. Oke. Ini karakternya siapa? King. Oke. Oke, makasih. Kalau yang ini? Liona. Oke, Liona. Pengunjungnya ternyata sangat banyak banget ya, bro ya, ditambah juga para cosplayer yang cukup antusias dan terbilang cukup menarik ya, bro. Cuman sayang untuk panggungnya cukup jauh juga, jadi gua agak terkaing-kaing, bro. Thank you.
aku masih belum selesai bicara dengannya, Deku. Ya? Kau tidak bisa dibanyakan, Deku. Maafkan. Kalau kau ingin sekali menjadi seorang pahlawan, ada cara yang lebih efektif. Percaya kalau ada kekuatan super di kehidupan selanjutnya, itu yang terjadi. Begitu. Beritahu aku jika ada sesuatu yang aneh tentang kekuatanmu. Wow!
Oke, peserta selanjutnya. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Tidak? Oke, jadi sistemnya akan dipilih salah satu. Oleh Ibu Rita ya. Ya, jadi kita. Oke, beliau akan langsung menyerahkan ya. Silakan Bu. Ada susah sekali ya menentukan yang mana yang cocok ya. Karena sama-sama dua-duanya baik. Mana untuk yang apa namanya tadi? Istri itu dia sudah perform banyak, jadi ibu sudah bisa lihat banyak. Cuman untuk dia, ibu belum lihat dia performance banyak, jadi selanjutnya ibu ingin lihat dia performance lebih banyak lagi. Jadi ibu pilih dia deh. Selanjutnya masih ada suara untuk pilihan jadi selanjutnya ya di kelas walk ini siap-siap standby takutnya kalian tidak terlihat. Amin Oke, ini adalah salah satu pilihan dari juri kita, Timer Rukio. Oke, yang mana? Yang merasa memakai baju Mikey. Baju Mikey! Mikey! Kasih itu benar? Enggak, kejut lagi ya, kejut lagi. Mikey? Iya. Mau dibuka atau mau ditutup? Satu biar gagal.
tutup aja ya, biar gagah ya. Aku puas gak kalau pakai kepalanya ya? Hati-hati, jatuh lah. Nah, aku puas gak kalau pakai kepalanya? Hah? Yang hijau. Kamu tuh muat tahu. Yang hijau. Muat di hati. Di satu peserta. Masih satu-satu? Iya, tadinya ada dua. Satu-satu belum lagi ya? Oke, siap, silakan. Kajian di sini mau kasih dua tadi ya. Jadi, yang satu dapatnya Silver Garden Choice, yang satu dari Silver Garden Channel. Wow. Lucu banget, aku bisa ya? Aku juga bisa. Untuk orangnya, Kajian minta yang jadi Kli. Dua lagi. Yang jadi Evergarden. Siapapun yang menang. Oh, jadi nanti dipilih dulu, dipilih Pak. Dua. Saya hanya akan kasih dua. Dipilih dulu. Karena menurut saya yang ini kurang aja. Juri diajak main. Datang-datang diajak main. Mantap ya. Untuk satu lempar. Saya paling sebenarnya ya ini terberat banget. Kenapa kalian gak ikut cosplay competition yang individu aja sekalian? Karena kan yang tadi saya lihat bun itu kostumnya bagus gitu kan, ini juga Kli juga bagus gitu. Jadi saya bingung mau pilih yang mana. Nah, jadi untuk di Ritako Cosplay Festival 2022 ini KJ ngasih Silver KJ Choice itu jatuh ke masih ada dua lagi. Siapapun yang dapat jangan berantem. Iya, iya, iya. Siapapun yang dapat jangan berantem. Oke, oke, oke. Coba berikan gerakan terbaiknya dari Kli atau Violet. Dari MC. Dari MC udah baik kan? Udah baik kan? Ini dulu. Oke, dipersilakan satu-satu. Mulai. Tepuk tangan ya. Oke. Nah, kalian mau kasih tahu, ini tidak keluar di Indonesia. Wow. Posket yang ini tidak keluar di Indonesia. Miko Toga yang ini tidak keluar di Indonesia. Jadi nanti siapapun yang terpilih dari sini tolong ikut sama KJ buat review figurnya. Mau enggak? Oke, siapapun ya. Aku mau. Jadi nanti masuk ke channelnya KJ. Wow, enak aja kok. Oke, KJ bakalan milih ke ayo, ayo siapa? Ke yang bisa menjelaskan kenapa ini. Ya, KJ mewakili Ibu Rita karena kalau dilihat dari segi bidang kostum, ini kostum yang paling ribet.
Oke? Dan sayangnya, kenapa kostum sebagus ini gak turun di individu? Oke? Nah mungkin kita bikin show-nya, gak tahu gimana. Belum ada waktu, malu. Tapi sayang, lagi pemanasan dulu. Next pasti akan turun individu ya, Kak ya? Apa saya mau tanya? Masalahnya apa ya? Kalau sama kata, Fat Gato ya? Iya. Oh iya, benar Fat Gato. Saya wibawa juga ya, tahu juga kan? Dari FBO kalau nggak salah tuh Tamamo ya? Oh ya, Tamamo. Dari Fat Green Order. Ya, Ibu mau langsung diberikan. Terima kasih sudah datang. Oke, silakan foto dulu bersama Ibu Rita. Jadi Madoka. Boleh. Maju ke depan. Boleh. Ini ya. Kita harus tangan kerjaan ya. Tiga, dua, satu. Oke. 2000 orang. Mantap. Silakan. Yang pernah nih. Nama dan cosplay jadi apa nih coba? Anya. Boleh dibuka gak Anya? Pengen lihat. Aku penasaran. Hanya ngomong Putri, asal dari Sulawesi Selatan. Wow, jauh banget undangan untuk Sulawesi Selatan. Oke, okay. Siap ya, siap ya. Siap ya. Katrin, 3, 2, 1. Ayo, bingung gak kamu? Bingung gak? Semuanya tepuk tangan. Oke, 2000. Anya. 5000. Untuk yang terakhir. So asik. Oke. Ada bilang yang so asik nih, mau dirambling. Udah ada jawabannya. Silakan saya serahkan. Silakan maju ke depan untuk Wow.
Santri foto, foto, foto. Ini yang kameramen mau ikutan juga nggak? Tahu dia ini. Huh? Ini tahu juga ini. Logan mas. Oke. Siapa dulu ya? Ayo. Kampreng dong. Johan dulu. Tiluan. Bener nggak udah suara katanya? Oke. Saya akan berbicara adil. Johan dulu. Yang namanya Johan kan? Oh iya. Pak, ini kurang ngomong. Oke, siap.